Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulakan perkongsian Ramadan, ada lebih baiknya kita memulakan dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah ini, Ummul Kitab ini, dapatlah memberi manfaat kepada ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita, isteri kita dan juga diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan berpanjangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan kubur ibu ayah kita yang berada di alam barzakh sekarang. Bismillahil Fatihah. Ya, kena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Mula-mula kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihnya Allah Subhanahu wa taala kita bersifat Rahman dan Ya Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk berada di bulan Ramadan 1440 Hijrah. Kita masuk di fasa akhir Ramadan. Sedar dan tidak sedar, Ramadan akan meninggalkan kita. Tetapi berbakinya Ramadan ini, ayolah kita sama-sama manfaatkan di akhir Ramadan ini yang Allah cerita banyak kemuliaan yang dikurniakan pada bulan Ramadan ini. Ramadan Allah muliakan diberikan kepada hambanya, yaitu umat akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada nabi-nabi yang terdahulu, tetapi ada di pada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab umat-umat di akhir zaman ini, dia tidak seperti umat-umat yang terdahulu, umur dia terlalu panjang. Umat akhir zaman ini, umat dia terlalu singkat. Itulah Allah kurniakan satu kemuliaan, yaitu Ramadan, dan dikurniakan juga malam Lailatul Qadar, yaitu dimaksudkan malam Al-Qadar ini malam kemuliaan, dan diturunkan tidak ada bulan-bulan yang sebelum ini digandingkan dengan bulan Ramadan, yaitu Nuzul Al-Quran. Bertapanya kita ini beruntung, tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Ayo kita sama-sama di bulan Ramadan ini tingkatkan kitanya, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa itu terlalu pantas. Allah jelaskan, Allah terangkan kepada manusia di akhir zaman ini yang termaktub di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Wal Asr. Innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Lillazina amanu wa aminu salihah, kecuali orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman? Dia mempercayai adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, adanya dosa dan pahala, adanya syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Lillazina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bil haqq. Kita berpesan-pesan dengan benda kebenaran. Manusia ini Allah ciptakan tidak lari daripada keadaan lalai dan lupa. Itunya perlunya ada ini sentiasa peringat kita, memperingatkan diri kita supaya kita ini sentiasa bermuhasabah diri kita, kerana kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Kita berpesan dengan kesabaran, kita melakukan amalan ibadat ini dengan kesabaran, kita melawan diri hawa nafsu kita. Berapa bulan yang lalu kita bergelombang dengan hawa nafsu dan syaitan kita,
Jadi Allah kurniakan di Ramadan ini untuk kita bersihkan hati kita. Kita cuba untuk apa? Untuk istiqamah di dalam amal-amalan yang kita lakukan. Dengan kata apa? Kata ulama mengatakan dawamul al-ubudiyah zahiran wa batinan ma'allah. Kata ulama mengatakan, ia mengatakan dawamlah, berterusanlah kamu al-ubudiyah, berubudiyah zahiran wa batinan bihudur qalbi ma'allah. Hendaklah kamu dawam berterusan melakukan ibadah ini. Jadi di dalam Ramadan inilah juga kita cuba berusaha melakukan berterusan dengan amalan-amalan ibadah kita. Seperti kita datang awal ke masjid. Di solat datang lima waktu, awal datangnya ke masjid. Kita istiqamah dengan kita membaca Al-Quran. Dengan kita istiqamah melakukan zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati inilah akan terpancarnya nurullah. Hati inilah akan merasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak merasai keimanan, manisnya keimanan itu disebabkan apa? Hati kita ini terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang tidak menekankan pelajaran hati di bulan Ramadan ini. Sebab apa? Sebab tempat inilah ketua segala raja, yaitu hati kita. Hati ini tidak akan merasa manisnya belajar menuntut ilmu, manisnya membaca Al-Quran, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hati inilah termahjub. Hati inilah terletaknya iman syaitan dan iblis. Jadi perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan dengan apa? Dengan amalan ibadah. Kita akan merasa kemanisan iman itu apabila hati kita ini bersih. Dan ilmu akan memudahkan kita masuk. Kita melihat kata Al-Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, ilmu itu tidak akan masuk. La yubda bil asi. Ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati manusia yang ada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saban tahun kita menyambut Ramadan. Saban tahun Allah kurniakan Lailatul Qadar, tetapi tidak ada penjiwaan dan penghayatan di dalam diri kita. 10 akhir Ramadan ini sepatutnya kita ini menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, merintih kepada Allah. Kita tidak ada jaminan kita akan menyambut Ramadan yang akan datang. Kita tidak ada jaminan. Saya sendiri tidak ada jaminan untuk berada di bulan Ramadan tahun akan datang. Jadi perlunya kita ini bersiap-siaga dalam melakukan amalan ibadah. Allah kurniakan kita Lailatul Qadar. Tidakkah kita mau? Allah terangkan di dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr." Lebih baik daripada 1000 bulan. Allah turunkan Al-Qur'an juga pada waktu Al-Qadar, menunjukkan bahawa kita ni masing-masing ada tanggungjawab ke atas Al-Qur'an. Tidak ada alasan untuk kita tidak mempelajari Al-Quran. Sepatutnya di 26 Ramadhan ini, Al-Quran kita masuk yang juzuk 26. Tetapi sebaliknya bagaimana? Tanya diri kita sendiri. Jadi kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita ada tanggungjawab ke atas Al-Quran. Yang pertama, perlunya kita ini mempelajari Al-Quran. Tidak ada alasan untuk kita tidak mempelajari Al-Quran. Di akhir zaman ini macam-macam teknologi, macam-macam Al-Quran untuk memudahkan manusia umat akhir zaman ini supaya tidak buta dengan Al-Quran. Jadi sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai manusia yang Allah ciptakan, tanggungjawab kita diturunkan Al-Quran kepada Nabi, disampaikan kepada kita mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran ini akan menjadi pedoman hidup kita, panduan hidup kita. Dia akan menjadi panduan hidup kita dan pedoman hidup kita. Dan Al-Quran ini akan memuliakan kepada kita, dan Al-Quran ini akan menjadi penolong kepada kita di yaumil mahsyar nanti, dan di kubur nanti kita berada sorang-sorang. Dia tidak akan dapat menolong kalau kita tidak menolong diri kita sendiri. Ini jaminan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacakanlah kamu Al-Quran. Baca kamu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kamu di yaumil qiyamah. Akan memberi syafaat syafi'an li ashabi. Nah, siapa tidak mau? Handset kita, handphone kita, jenama apa pun tidak akan beri, dapat memberi syafaat kepada kita. Handset kita yang jenama Apple kah, Samsung kah, Huawei kah, dia tidak akan beri syafaat kepada kamu. Kecuali ialah Al-Quran. Itu jaminan kita. Tengok anak-anak tahfiz yang berada di sini 24 jam bersama Al-Quran. Mudah-mudahan diorang yang akan menjaga Al-Quran, menghayati Al-Quran, mendalami Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Dan mudah-mudahan anak-anak tahfiz inilah mendoakan ibu ayah mereka dan masyarakat di sekeliling ini. Bertapanya beruntung ada anak-anak yang kita ini duduk di madrasah tahfiz Al-Quran, sentiasa bersama Al-Quran. Ayo kita ambil sama peluang. Kita tidak malu, kita tidak pandai Al-Quran, anak-anak kita pandai Al-Quran, kita sendiri. Tanya diri kita. Saya bukan untuk menghajar, duduk di depan ini bukan untuk mengajar tuan-tuan, ibu ayah sekalian, jauh daripada itu. Saya duduk di sini untuk berkongsi bersama. Berkongsi bersama, ingat memperingati diri kita. Kita muhasabah diri kita. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bawa amalan kita. Tapi bagaimana hati kita ini, penekanan hati kita ini, hati kita ini sentiasa sibuk dengan hal kedunia. Hati ini tepat sifatnya mazmumah lahir, berakar umbi, sifat sombong, ujub, takabur, riya, hubbud dunia yang banyak berakar umbi di dalam hati kita. Perlunya kita ini bersihkan hati kita, sentiasa bersihkan hati. Dengan apa? Banyakkanlah mengingati Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Zikrullah sentiasa mendawamu zikrullah. Ma Allah, ingat Allah, Allah. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta di kubur nanti, kita masuk kubur nanti. Malaikat akan menanya, menyoalkan soalan kepada kita. Sama ada kita dapat jawab ataupun tidak. Tidak dapat jawab. Apabila kita sentiasa dawamun zikrullah, kita berterusan ingat Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja, dalam perbuatan, bukan saja di dalam solat kita, di luar pun kita sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan kita muraqabah, kita dalam berjaga. Sebab Allah itu bersama, memerhatikan diri kita. Hati inilah perlu dibersihkan. Sebab syaitan dan iblis itu, apabila kata Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila seseorang manusia itu, anak Adam itu lalai mengenai Allah Subhanahu wa taala, seekor syaitan yang dinamakan khannas itu akan masuk di dalam hati kita. Akan masuk di dalam hati kita, yang membolakkan hati di hati kita ini. Kita nak lakukan kebaikan, syaitan inilah yang membolak hati kita. Syaitan khannas. Kenapa di dalam surah salat tarawih kita akan baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini syaitan khannas yang suka membisik hati kita ini. Membisik hati kita. Apabila kita ini lupa, lalai daripada mengerti Allah Subhanahu wa taala, dia akan duduk di dalam hati kita ini. Ketahuilah juga, ibu ayah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan dan iblis ini cukup memberi pengajaran dan ibrah kepada kita. Sebelum nama dia iblis, dia diberi namakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Azazi. Ada juga kata ulama menerangkan di dalam kitab, nama iblis ini bukan saja Azazi, nama dia orang yang sujudan, orang banyak yang rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuan, orang yang banyak rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga orang yang muraqqabin,
orang yang dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Allah campakkan dia, usir dia, dan dinamakan dia iblis. Yang terusir itu disebabkan hati inilah juga. Ada sebab apa? Adanya sifat sombong dan takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita begitu? Iblis solat dia, ibadah dia ini, di dalam kitab mengatakan, ulama mengatakan, iblis ibadah ini sehingga 900 tahun ibadah dia. 900 tahun ibadah dia. Sebelum diciptakan Nabi Adam, itu 900 tahun. Tetapi kalau diciptakan sudah Nabi Adam, bagaimana ibadah dia? Kita baru, umur kita baru berapa? Saya sendiri baru 30-an. 40-an, 50-an, 60-an. Iblis 900 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan hati ini. Allah terangkan di dalam Al-Quran juga. Ibadah iblis ini yang begitulah, umpama debu yang terbang saja. Maukah kita begitu amalan kita? Di bulan Allah kurniakan Ramadan, baik daripada 1000 bulan, tetapi disebabkan kita adanya sifat sombong, suka mengata orang, ujub, takabur kepada orang, riya. Jadi di Ramadan ini, kenapa Allah kurniakan kita Ramadan ini di waktu siang sehinggalah petang ini kita menjaga, cuba kita nak menjaga kita punya puasa ini daripada sifat-sifat yang boleh menyebabkan merosakkan puasa kita. Kita cuba berusaha menjaga mulut kita, lidah kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, supaya apa, amalan-amalan ini kita jaga. Kita cuba untuk mendekatkan, berusaha untuk jauh daripada melakukan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan yang ini banyakkanlah ingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mati di dalam dapat mengucap zikrullah dalam keadaan kita la ilaha illallah, Allah, Allah. Kita tengok di sekeliling kita. Di sekeliling kita, masyarakat kita, jiran tetangga kita, kaum kerabat kita, dini lagi nak masuk akhir-akhir Ramadan ini, orang balik kampung ada saja yang mati, Allah angkat. Ada saja kemalangan, Allah angkat. Dua saja. Ada kematian itu, kematian yang baik ataupun kematian yang su'ul khatimah, yang tidak baik. Mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir ini. Kita minta dengan Allah, ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Pengharapan kita tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas melakukan amalan ibadah. Apa yang dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, man shama ramadan, man khama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dia, iman dia dan penuh keikhlasan dia kerana Allah Subhanahu wa taala, dia menangis di hadapan Allah daripada sejak awal Ramadan lagi, ya Allah, sesungguhnya aku ini bersyukur kepadamu, ya Allah, kerana aku terpilih berada di bulan Ramadan, satu Ramadan hinggalah akhir ini, ya Allah, kau panjangkan dosa hinggalah aku dapat menghabiskan puasa Ramadan ini, ya Allah. Maka akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man khama, mengkhama itu maksudnya kita menghidupkan, mengimarahkan Ramadan. Dengan melakukan di akhir-akhir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuknya akhir Ramadan ini, Nabi banyak beritikaf di masjid. Banyak beritikaf di masjid, duduk di masjid. Kita ini, ya Allah, banyak duduk di rumah, sibuk dengan kita punya persiapan hari raya. Persiapan hari raya. Sibuk dengan nak beli sofa baru, nak cat baru, nak pakai baju baru,
tetapi hati kita ini tidak dibaharui dengan dengan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini banyak ingat Allah, banyakkanlah membaca Al-Quran. Di akhir Ramadan ini banyakkanlah berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menitiskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan titisan air mata itulah akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Masjid buat qiyamul lail, program qiyamul lail, ayo kita sama-sama datang bawa isteri kita. Suami yang hebat dia akan pimpin isteri dia dan anak dia ini masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita melatih diri kita, anak kita untuk datang ke surah atau masjid yang berdekatan. Kita berusaha untuk selama ini kita lewat saja datang solat. Kita baru lewat ujung-ujung baru nak solat zuhur asar. Tetapi Ramadan ini kita berusaha untuk datang ke masjid, ke surah untuk datang solat lima waktu. Bagaimana bagaimana kalau kita tengok waktu maghrib, waktu nak berbuka puasa. Ramadan ini waktu berbuka 7:22 kita sibuk nak tengok buka atau tidak. Selama ini kita tidak sibuk dengan solat maghrib, azan maghrib. Ramadan kita sibuk jam berapa buka, jam berapa maghrib. Nampak itu. Di sinilah kita dawam, kita istiqamah dengan perbuatan kita, perbuatan amalan kita, duduk di masjid, di majlis ilmu. Di dalam kitab hikam mengatakan, ulama mengatakan istiqamah itu lebih baik daripada 1000 qaramah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 qaramah. Kita tidak nak qaramah. Manusia ini kalau dikurniakan qaramah, dia akan lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikurniakan qaramah, lupa. Bukan sahaja qaramah, Allah berikan dia nikmat harta, duit yang berlipat ganda, dia lupa. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mintalah dengan Allah, ya Allah, berilah aku istiqamah. Istiqamah ini adalah satu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang nak istiqamah, nak datang duduk masjid, duduk di masjid awal waktu solat, duduk di majlis ilmu, datang qiyam, bertarawih, bukan senang. Itu semuanya Allah beri petunjuk dan hidayah karena istiqamah kita. Sebab apa? Nafsu itu sentiasa mengusik kita. Syaitan di bulan Ramadan ini dibelenggu, tapi nafsu, hawa nafsu kita. Kenapa manusia walaupun di bulan Ramadan ini syaitan dibelenggu, tapi dia tetap melakukan kejahatan, kemungkaran, maksiat? Sebab apa? Nafsu, hawa nafsu itu. Syaitan memang dia punya tugas. Tugas dia, syaitan sentiasa membisik manusia, menyesatkan manusia. Tetapi hawa-hawa nafsu kita ini, nafsu kita ini bukan satu. Nafsu amarah, nafsu mulhimah, lawhamah. Adapun nafsu yang tetap, ya, nafsu mutmainah, yang tetap kita nak tetap kita melakukan ibadah ini, ada ketetapan, yaitu istiqamah. Kita duduk di majlis ilmu, kita duduk berzikir, membaca Al-Quran sejamlah kita. Kita berniat mula start ini aku nak baca Al-Quran sejam, mula start ini aku nak baca Al-Quran setengah juzuk, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu sentiasa membisik hati kita, membisik hati kita. Kita duduk di majlis ilmu, kan, duduk dengan tazkirah tarawih, kan, sebentar lagi kita tarawih. Nafsu kita lepas makan tadi, kita dah buka puasa, kena nasi biryani, nasi Arab, mandi, roti john, angkat masuk nanti tarawih, kita akan rasa mengantuk. Rakat masuk rakat kedua, mengantuk. Kita mula mengantuk.
Tapi kita dawam, kita mujahadah dan riyadhah. Kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh. Nafsu itu bukan diperang, tetapi nafsu itu perlu ditawan supaya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita riyadhah, kita latihan, erti kata tarbiyah kita punya hati supaya tunduk, supaya kita lawan hawa nafsu itu. Sebab jalan agama ini jalan sunyi. Nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala perlu tidak ada yang batil. Kerana Al-Quran itu menunjukkan, Allah turunkan sebagai petunjuk pada yang hak dan yang batil. Jalan agama ini jalan sunyi. Kita di umat di akhir zaman. Ancaman umat, keimanan, ancaman umat di akhir zaman ini terlalu dahsyat. Di waktu pagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu petang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Menjual keimanan dia dengan kebendaan. Ini bukan marah, tuan-tuan. Ini bukan marah, ini cakap kasih sayang, tekanan hati. Apabila orang nak tengok orang itu memberontak, nafsu dia itu memberontak, cuba dia suruh kita lakukan. Kau duduk di situ berzikir, baca Al-Quran, nafsu akan memberontak. Orang bagi nasihat, dia tidak akan mendapat nasihat. Nafsu dia itu memberontak. Tetapi kalau nafsu yang baik, disuruh duduk menghafal Al-Quran, disuruh duduk di majlis ilmu, dia berlapang dada. Dia akan datang berlapang dada. Sebab nafsu itu yang suka mendorong melakukan kejahatan. Inna nafsul amara bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu membawa kerosakan. Syaitan dan iblis nanti di akhir kalam kita ini juga berusaha untuk supaya manusia anak Adam ini tidak dapat mengucap kalimat Allah, tidak dapat mengucap kalimat syahada. Disebabkan syaitan akan cuba berusaha anak Adam ini tidak akan dapat mengucap kalimat Allah dan mati dalam su'ul khatimah. Itu jelas. Imam Ghazali mengatakan apabila seseorang itu tengah nazak nanti, tengah nazak, dalam keadaan nazak, syaitan akan datang, akan bertenggek di atas mulut kita ini. Akan bertenggek di atas mulut kita ini supaya tidak dapat mengucap Allah. Kita boleh lihat orang yang tengah nazak, macam mana dia nak menyebut kalimat Allah. Nak mengucap pun, rasa berat. Rasa berat. Sebab apa? Dia nampak syaitan itu. Dia nampak dah syaitan itu. Tetapi orang yang dawamun, sentiasa berterusan mengingati Allah di dunia, orang yang duduk ketika sakaratul maut itu menjadi penyaksian, dia ini dapat mengucap kalimat Allah, dapat mengucap lama syahadah pada akhir kalamnya. Bertapanya dia ini beruntung dapat mengucap kalimat Allah. Tetapi bagaimana kita? Bagaimana kita? Saban tahun kita menyambut Ramadan, saban tahun kita menyambut nuzul Al-Quran. Bagaimana penjiwaan kita di dalam Al-Quran? Bagaimana kita membudayakan Al-Quran di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah Al-Quran menjadi tempat acuhan di dalam kehidupan kita, ahli keluarga kita, diri sendiri? Masuk 17 Ramadan, sambut nuzul Quran. Tidak salah saya kata, mengingat kepada Al-Quran, tidak salah. Tetapi bagaimana kita membudayakan Al-Quran dalam kehidupan dengan ahli keluarga kita? Ya, pasti dan pasti setiap rumah kita, ahli keluarga kita, pasti dan pasti di rumah kita ada senaskah Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu menjadi debu, sesuci dalam debu. Al-Quran diturunkan suci, dalam dia suci, tetapi di atasnya berdebu. Kewajipan ke atas Al-Quran juga kita mempelajari. Di zaman Nabi, Al-Quran itu tidak ada baris. Tidak ada baris. Di zaman sekarang, macam-macam Al-Quran. Tengok Al-Quran ni. Tengok Al-Quran. Macam-macam. Yang warna merah, yang warna biru, macam-macam. Ada sahaja untuk memudah. Yang ada tajwid. Kalau huruf biru, 4 harakat, 5 harakat, warna merah, macam-macam. Untuk memudahkan orang faham tentang Al-Quran. Lagi canggih sekarang. Kita beli mahal sikit. Ada pen, berbentuk pen,
Di situ pen itu pun saja enam imam baca. Enam imam baca di dalam dia. Kita buka pen, kita tekan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan baca. Pen itu membaca. Tidak malukah kita dengan pen? Pen itu belum baca, tetapi kita bagaimana? Kita mengajak. Tidak ada alasan untuk tidak mempelajari Al-Quran di zaman ini. Tidak ada alasan tidak mempelajari Al-Quran. Banyak. Yang penting kita untuk berusaha bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh bagi masa kita. Cari guru. Kalau tidak ada guru, kalau malu pun sebagainya, cari ustaz, cari ustaz. Ustaz di sini ramai. Telepon ustaz, ustaz boleh datang rumah nak ajar saya Al-Quran. Mudah. Nak ataupun tidak mengajar. Di Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini kita dapat menjiwai, menghayati Ramadan ini. Orang yang menjiwai, menghayati hakikat Ramadan itu akan meninggalkan dia rasa sedih. Dia akan rasa sedih, ya Allah. Begitu pantas masa berbalik. Sudah 26 Ramadan, ya Allah. Orang yang tidak menghayati, menjiwai Ramadan, 10 akhir Ramadan pun tidak ada makna bagi dia. Orang kata 10 orang buat 10 akhir Ramadan. Bagi dia sama saja, tidak ada. Sebab hati dia. Orang yang menghayati jiwa Ramadan ini, dia akan merasa sedih dan hibah. Apatah lagi akhir Ramadan, nak tengok atau tidak? Tengok. Di akhir Ramadan itu, apabila takbir hari raya dikumandangkan, betapa hibahnya kita. Habis ke Ramadan. Ramadan telah meninggal kita. Tapi di akhir-akhir ini, kedengaran lagu hari raya lebih banyak. Berlalu sudah Ramadan. Penat berpuasa sebulan. Tetapi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, umur kita semakin lanjut. Tetapi takwa kita, tidak ada pun takut kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itulah ayat yang selalu disering. Masuk Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu ke atas kamu berpuasa. Kutiba alaikum, kata tulisan, termaktub di dalam tulisan, supaya kamu ini mengambil pengajaran seperti orang-orang yang terdahulu. Supaya kamu ini dapat, yaitu apa dia? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Taala, tundukkan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Banyakkan kita menangis, ya Allah. Banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita masuk syurga Allah ini atas rahmat Allah. Kita masuk syurga ini atas rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Bukan disebabkan amalan kita. Kalau mengharapkan amalan umur kita, tidak cukup. Tidak cukup dengan ini. Di saat ini kita lagi menikmati rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Di saat ini Allah masih kurniakan rezeki kepada kita. Kita menikmati rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa Taala, sehingga umur kita sekarang ini, tetapi kita masih berkira-kira beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada pun malaikat Jibril datang ke rumah kita, ketuk pintu, tok, ini kamu punya bil, kamu kena bayar nanti. Tidak. Tetapi kita, saya sendiri, saya bercakap ni atas diri saya sendiri, saya bercakap ni atas kasih sayang saya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian. Kita nak sama-sama, kalau diri boleh, di masjid ini kita sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu wa Taala. Kejayaan yang paling besar dunia dan akhirat apabila kita dapat dilencongkan di syurga Allah Subhanahu wa Taala, dimasukkan syurga Allah Subhanahu wa Taala. Kita dapat bersama istri anak kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Taala. Ketahuilah wahai ibu ayah sekalian, sedang hadirin jumaat pula,
esok bagi Jumaat. Ya Allah Subhanahu wa taala. Penekanan hati inilah, pelajaran hati inilah perlu penting sebab fitnah di akhir zaman. Fitnah di akhir zaman ini disebabkan hati. Disebabkan berpecah belah manusia ini ialah hati. Nak satukan umat ini dengan apa? Dengan hati, akidah yang jelas, dengan hati yang jelas. Ancaman umat akhir zaman ini, kejahilan pada umat akhir zaman yang kejahilan pada umat Nabi terdahulu terkumpulnya di akhir zaman ini. Lihat dengan adanya LGBT. Dengan adanya fahaman-fahaman yang menyeleweng, fahaman-fahaman yang menyeleweng, pemikiran, doktrin pemikiran, cuba menghasut Islam supaya jauh daripada Allah, supaya jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya jauh tidak, supaya tidak kuat beramal. So di zaman umat fitnah di zaman ini banyak nak insta, nak cepat semua, semua nak cepat. Ini bukan make kali. Nak belajar agama ini, kitab di dalam kitab Allah, kitab dah terangkan, ulama telah terangkan. Nak belajar ilmu agama, nak faham, nak fakih di satu agama itu tulus zaman. Syaratnya kena lama. Kena faham. Itu. Perlunya kita ini di akhir zaman ini juga mempertahankan kita punya adab terhadap diri kita sendiri, mempelajari adab. Adab itu cukup halus. Itunya ilmu tasawuf. Tasawuf ini bukan kita nak jadi wali Allah, tidak, itu kurniaan Allah. Tasawuf ini mempelajari adab, sekecil-kecil adab sehingga sebesar-besar adab. Ramadan ini mengajar kita tentang adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan di Ramadan ini, berbakti ini, ayo kita sama-sama bangun itikaf di masjid. Bagi masa kita untuk itikaf di masjid. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tangisan kita ini mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekadar itu perkongsian Ramadan. Ampun maaf daripada saya. Kalau jika saya ada terkasar bahasa, tersinggung perasaan tuan-tuan, tinggi suara saya, mohon ampun dari saya tuan-tuan. Doakan saya sentiasa istiqamah melakukan dakwah. Saya berasal daripada Sandakan Sabah. Berasal daripada Sandakan Sabah. Saya puasa Syawali Raya saya tidak balik. Sebab apa? Memikul amanah yang begitu berat, iaitu dakwah, menyambung risalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Sabah nanti. Jadi satu minit tuan-tuan, saya kedatangan saya di bumi Semenanjung ini dengan tujuan saya, kita nak membuka, memberi peluang kepada sahabat-sahabat di sini, masyarakat di sini, jiran sahabat di bumi Semenanjung ini untuk sama-sama menginfakkan sedikit harta Allah kurniakan kepada kita di Sabah. Kita, saya bersama dengan satu ustaz yang diberi nama Ustaz Aziz Hal Bangsawan, yang mana dia ada buka tahfiz, mahat tahfiz di negeri Sabah, yang terdiri pada anak fakir miskin, anak yatim piatu, dan dia institusi wakaf, institusi wakaf percuma, yang saya diberitahukan. Sesiapa yang ingin menyumbang, dia ada sediakan tabung. Tabung dia berwarna hijau. Dia ada stiker dan dia ada flyers. Tidak silap saya, ada flyers. Tuan-tuan ambillah. Percuma saja. Orang Sabah kata, percuma saja, Pak. Ambillah. Biar inilah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tuan-tuan pernah terbaca. Terdetik hati tuan-tuan ingin membantu pusat tahfiz yang berada di negeri Sabah. Tengok di Selangor ini, Masya Allah, izinkan kami pula di negeri Sabah untuk melahirkan generasi seperti di hadapan tuan-tuan ini. Izinkan kami. Kalau di Selangor, bumi Selangor ini silih berganti seperti cendawan. Ada saja mahat tahfiz yang sembuh.
ada saja para pendakwah. Tuan-tuan tidak perlu risau. Ha? Tidak perlu risau sebab ada pelapis. Kalau di negeri Sabah, macam mana? Ha? Andai saya Allah angkat matikan. Andai kata ha? Allah matikan saya dimakan buaya di negeri Sabah. Sabah tu banyak buaya. Ha? Sabah. Ha? Buaya bukan makan roti john, bukan nasi Arab. Ha, sebab buaya makan orang. Ha. Jadi itulah pengharapan saya terhadap tuan-tuan ini di akhir ini, akhir Ramadan ini, banyak di akhir Ramadan ini banyaklah kan kita menyumbang juga, membantu. Dia tidak dapat direalisasikan, ha? Tidak dapat direalisasikan tanpa adanya dorongan tuan-tuan. Jadi tahfiz kita ini 4 tahun dah alhamdulillah. Ha, berjalan lancar atas sumbangan tuan-tuan yang berada di Gunung Senanjung. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan boleh layers, boleh bacalah sebab kita masa ada masuk waktu isyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang berpanjang kepada tuan-tuan, dilimpahkan rezeki, diberikan kebahagiaan, dikurniakan zuriat yang zalihah, dikurniakan anak yang hafiz dan hafizah Al-Quran. Dari saya doakan saya terus istiqamah, cukup sekadar itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.